الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، para jemaah sepetan kaulamul jaki, langkong-langkong al-fadil ki haji hasbi, pengasuh pondok pesantren Sabda Riya Nada, sarang sateja asatid sepetan kaulah ta'zimi dan hormati, para peserta pengajian muslimin maupun muslimat sepetan kaulamul jaki. Pertama nyona semora manabi suara mungkin bek tapate saya eperm karena kibru beres dari pilek ben betul agak dia umum ya alami cekan cesa mungkinan gento karena perubahan cuaca. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hikmah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwi waridatil ahwal. Tanawwa'at, bermacam-macam ajnasul a'mali, apa jenis-jenisnya amalan-amalan. A'mal yang dimaksudkan di sini adalah amalan-amalan berupa zikir, munajat, doa dan lain sebagainya. Litanawwi waridatil ahwali, karena bermacam-macamnya waridatil ahwali. Bermacam-macamnya waridatil ahwal, waridnya keadaan-keadaan. Deki berdi jelasaki warid kento panak. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu adapun amalan-amalan, suwarun ialah tampilan-tampilan, qa'imatun yang berwujud. Wa arwahuha, dan adapun jiwa-jiwa daripada suwar itu, artinya isi atau spirit daripada suwar itu, wujudu sirril ikhlasi ialah adanya sirril ikhlasi, rahasia keikhlasan fiha di dalam suar itu. Contoh lengkapnya hikmah seperti imau semangken imau sesarang syarah epon
tanawwa'at bermacam-macam ajnasul a'mali, apa jenis-jenisnya perbuatan atau amalan. Bermacam-macam alal amilina, atas orang-orang yang mengamalkan. Kenapa? Alasannya litanawwu'i waridatil ahwali. Karena bermacam-macamnya beberapa warid dari keadaan-keadaan. Kenapa warid kento? Kento jelas lagi. Ayil waridatil lati tantuju tuntiju ahwalan qa'imatan biqulubihim taqtadhi mailahum ila tilkal a'mali. Ay artinya al-waridati, warid-warid. Warid kento akan dijelaskan di belakang, buah daripada sebuah amalan. Misalnya ketika seseorang telah istiqamah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim saben pagi, misalnya sebukale, lakin itu akan timbul hasiat dari amalan la haula kento. Kenapa? Macam-macam. Buah saya pangki seorang orang yang amalaki. Misalnya rezeki gampang. Kelakuan demang tapi penghasilan banyak. Ateh tenang. Macam-macam. Tak sami antara si tongoreng dan orang yang selain. Lepas ni kenyamanan warid. Beda orang ngamalaki sitong bagian dari ayat Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kalersan kento anggota polisi. Lepas kento ternyata sampona diamalkan menemukan satu warid yang sangat aneh. Kenapa? Gampang melacak orang yang melanggar peraturan. Maling, penjudi, berlain. Atau pembunuhan yang sangat rumit dan sangat rapi. Pembunuhnya menghilangkan jejak. Tapi ternyata melacak tak terlalu sulit, pangki. Langsung ditangkap. Lagi itu warid dari la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Lalu kita terbuaki bahwa kenapa amalan itu bermacam-macam. Mursyid apa yang amalan kasih tong murid. Tengkadeng baca la ilaha illallah seibu kalih. Tingkat taki tetidu ibu kalih. Atau bahawa Nabi Naqsyabandiyah kentu lafaz Allah. Al-ismul mufrad. Baca Allah lima ibu kalih. La kentu mak bisa macam-macam. Kentu litanawwi'i waridatil ahwali. Karena bermacam-macamnya warid yang akan datang pada murid kento. Ayil waridati lati tuntiju ahwalan. Ay artinya al waridati warid-warid allati tuntiju yang membuahkan apa waridat ahwalan kepada keadaan-keadaan qa'imatan biqulubihim yang berwujud biqulubihim di hati-hati mereka. Para amilin yang waridat ini taqtadhi mailahum, taqtadhi memastikan
apa waridat mailahum kepada kecenderungan mereka amilin ila tilkal a'mali kepada kepada amalan-amalan itu. Nah, ini tafsiran daripada waridatul ahwal. Atau tafsiran lain, awwaridatin hiyal ahwal. Atau waridatin, warid-warid hiya yang adapun itu warid al-ahwalu ialah keadaan-keadaan. Istilah hal itu dalam tasawuf para hadirin, keadaan yang dirasakan oleh seseorang di hatinya, di jiwanya, ketika telah istiqamah melakukan amalan-amalan yang dinasihatkan oleh gurunya. Baca ayat sekian kali. Lagi itu kemudian pas muncul ahwal, ahwal nang iate, nang idalem jiwa. Lah itulah warid itu. Fa innal warida qad yusamma halan. Kenapa ditafsirkan dengan tafsiran yang kedua? Fa innal warida, karena sesungguhnya warid qad yusamma, kadang-kadang dinamakan apa warid halan kepada hal. Kama sayati, sebagaimana yang keterangan sayati yang akan datang apa mah. Yakni menghendaki siapa musannif Syekh Ibn Athaillah Sakandari dengan hikmah ini, tanawu'at ajnasul a'mali li tanawu'i waridatil ahwal, menghendaki anna ba'dal muridina, kepada sesungguhnya sebagian daripada murid-murid, tajiduhu mustaghilan bis salati, tajiduhu menemukan engkauhu kepada ba'dul muridin, mustaghilan ialah menyibukkan diri, sibuk bis salati dengan salat, as-salat terus. Beda sebagian orang yang sisa itu terus ngelakonin salat sunnah di samping sewajib. Wabakdahum bisyam, wabakdahum, dan menemukan kamu bakdahum kepada sebagian mereka sibuk bisyami dengan puasa, apuasa terus. Wahakada, dan demikianlah. Kenapa? Karena memang kecenderungan yang ditimbulkan oleh warid itu adalah itu. Ketika istiqamah melakukan suatu amalan, maka muncul warid di dalam hatinya, lalu senang kangkui terus ngelakonin sholat. Situngah lain senang ngelakonin puasa. Situngah lain boleh senang ngelakonin zikir sebanyak la haula sibukaleh umpaman, atau la ilaha illallah sibukaleh, atau lima bukaleh. Wahakadha, dan demikian. Wa sababu dhalika waridun ilahiyun iqtada maila hadha ila kadha. Wa sababu dhalika, dan adapun sebabnya itu perbedaan kecenderungan antara satu murid dengan murid yang lain itu, waridun ilahiyun ialah satu waridun, warid ilahi yang bangsa ketuhanan, artinya saya peringati langsung serang Allah subhanahu wa ta'ala, iqtada maila hadha, yang memastikan atau menyebabkan apa warid ilahi ini, maila hadza, kepada kecenderungan orang ini, ila kadza, kepada itu. Wa hadza, dan orang ini, ila kadza, kepada itu yang lain. Sitongah lebur ke solat, sitongah lebur ke puasa, sitongah lebur awirid, sitongah lebur ngurangin teeren, lebur mute, lebur tangih, macam-macam. Lagi itu sesuai dengan warid yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi li kulli ahadin an ya'mala bi muqtada mailihi al-madhkuri. Wa yanbaghi, dan layak atau pantas atau patut, li kulli ahadin, bagi setiap seseorang, ay ya'mala, apa mengamalkan siapa ahad, bi muqtada mailihi al-madhkuri,
bimuktada dengan tuntutan mailihi kecenderungannya orang itu al-madhkur yang telah disebutkan. Misalnya epalebur asolat lakoni solat, maksudnya epalebur apuas lakoni pasa toro aki, tak usah nyangkual dari kenapa sedetik kecenderungan aban, karena itu merupakan paparan dari Allah Subhanahu wa taala. Kento illam yakun tahta tarbiyati syaikhin. Illam yakun, jika tidak ada siapa murid itu, siapa ahad itu, tahta tarbiyati syaikhin, ialah berada di bawah didikan seorang guru. Umpamana tak guru, umpamana kengkun la lebur tibi ngamalaki la haula ros ngamalaki. Pas eparingin kecenderungan ke aku yang ngelakunin panapa, toraki, toraki. Wa illa, dan jika tidak, kenapa artinya jika tidak? Jika tidak artinya jika berada di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid. Nabi nang tijaniyah kenapa istilah mursyid? Kento nang naksabandiyah mursyid. Kenapa? Kenapa? Muqaddam. Manabi muqaddam kento umpama nafareng debu lakoni riyah lakoni mursyid makon lakoni riyah lakoni. Ini kalau ada mursyidnya. Tentu adanya mursyid pembimbing atau muqaddam di dalam sebuah amalan tarikat kan itu penting. Karena pada debu malam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Wa illa, dan jika tidak artinya jika ada mursyidnya, jika ada muqaddamnya, ada gurunya, fala yastaghil bi syai'in illa bi idznihi wa iradatihi. Fala yastaghil, maka jangan sampai menyibukkan diri siapa ahad murid itu bi syai'in dengan sesuatu illa bi idznihi, kecuali dengan izinnya syekh, wa iradatihi, dan kehendaknya syekh. Artinya matur timin kiai abdina macik seneng ngamalaki kento. Katipan apa? Iya, terus lagi. Lakonin, lakonin. Siapa napa kiai? Jabu aki, sebu, sebu. وحاصل ذلك أن تنوع الأوراد في حق المريدين الصادقين ناشئ عن تنوع الواردات على قلوبهم. وحاصل ذلك, dan adapun kesimpulannya itu yang tersebut debu kiburuk ento, anna tanawwu'al awradi, ialah sesungguhnya bermacam-macamnya wirid-wirid fi haqqil muridina, di dalam haknya murid-murid as-sadiqina, yang jujur, jujur di dalam berguru kepada gurunya. Nasyiun, ialah timbul an tanawwu'il waridati, dari bermacam-macamnya warid-warid yang datang ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Fayam bagi, maka pantas atau layak ayya'mala likulli muridin, bagi setiap murid ayya'mala, apa melakukan siapa murid, mengamalkan siapa murid bimuqtada waridihi, dengan tuntutan, artinya sesuai dengan tuntutan waridnya sendiri. Tak usah nurok waridnya orang lain. Misalnya bi Allah ipalebur awirid la haula, atau lebur mabanyak ngelakonin solat, atau lebur mabanyak ngelakonin puasa. Pas cak-cacaan ben kancana-kancana ada bu, mun kok inje leburan anu kok. Le pas nerok kancana tak usah. Toro aki. Kenapa saya timbul nang iatena toro aki?
La kento kankui kenapa? Kankui nurok kasuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena berarti dengan demikian Allah menghendaki orang itu melakukan apa yang menjadi kecenderungan di dalam hatinya. Bisyartil mutaqaddimi, dengan syarat yang telah disebutkan. Apa syarat yang telah disebutkan? Ialah dengan izin guru. Syaratnya adalah dengan izin gurunya. Wala ya'mala bimuqtada waridi ghairihi, wala ya'mala, dan tidak melakukan siapa murid bimuqtada, sesuai dengan tuntutan waridi ghairihi, waridnya orang lain. Tak usah norok kancana. Kenapa saya izinin sarang guruna lakoni? Tapi pada saat yang sama, wala ya'tarida ala dhalikal ghairi fi adam ishtighalihi bima ishtaghala bihi huwa. Wala ya'tarida, dan tidak menentang. Wala ya'tarida, dan tidak menentang siapa ahad ini atau murid ini, ala dhalikal ghairi, atas orang lain itu, fi adam ishtighalihi, di dalam tidak melakukannya ghairu hu hi kepada amalan murid itu, bima istaghala bihi huwa, dengan sesuatu istaghala yang sibuk siapa murid bihi, dengan amalan itu huwa dia. Artinya tak usah norok kancana, tapi cek tentang kancana. Tak usah tentang. Nentang ketika apa? Misalnya ngecak, boh, ben mak amalah hijriyah. Mun kok senengan ria tinggal pun tor. Kenapa saya ikat senengin kancana? Kikini ke berarti waridnya menuntut demikian. Tak usah dipaksakan untuk sama dengan dirinya. Apa yang menjadi kecenderungan dirinya, lakukan. Tanpa memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Thumma qala, kemudian berkata siapa Syekh Musannif Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, al-a'malu dhahiratu suwarun qa'imatun. Al-a'malu dhahiratu, adapun amalan-amalan yang zahir, salat, puasa, zikir, doa, amalan panapa saus, termasuk amalan-amalan saya tak makthur dari Rasulullah. Tak makthur kan boleh capo-capan maturah dengadung, tapi cek mantin capo-capan cak jebeh, tapi cek mantin, karena kisah olehna ilham dengadung, olehna tapaan la kisah merupakan amalan-amalan zahir yang tampak. Jabuna Syekh Ibn Athaillah nang kento, suwarun qa'imatun, adalah tampilan-tampilan qa'imatun yang berwujud. Wiridan la hawla, wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wiridan panapa asaw sampun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ben seterusnya kento merupakan tampilan-tampilan lahir yang tampak. Lah, setiap tampilan lahir yang tampak itu ada ruhnya, bada esen. Ay kal ashkhasi allati laysa fiha arwahun. Ay artinya kal ashkhasi, ialah seperti orang-orang, manusia-manusia, allati laysa, yang tidak ada fiha, di dalam ashkhas itu, arwahun, apa ruh-ruh. La manabi namung amalan zahir saus, fala naf'a biha, maka tidak ada manfaat biha pada amalan-amalan itu. Katinapa amalan bisa bermanfaat? Manabi bedarrona. Kenapa saus itu terdiri dari dua hal. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Syariatullahil Khalidah, beliau ada, setiap amalan agama itu ada fisik, ada spirit, ada materi, ada roh.
Bede bareng si padeng, bede bareng si tak padeng di dalam. Panika intinya adalah yang ada di dalam. Salat, panapa fisiknya, jasadnya, salat itu adalah engki kisah. Allahu Akbar, hasan rekap, aruku, jaga sami Allah liman hamidah, asujud. Itu tampilan-tampilan zahir. Yang tidak ada apa-apanya kalau tidak disertai dengan ruh. Pada ben fadhan tada rona. Mayit. Cara yang fadhan tada rona. Mayit. Sami sarang kajuan ampun peke ramun. Mate. Sobong rona ampun. Tapi roh malolo tada fadhan. Panika berarti jin. Tintatin gentayangan. Mangga namun orang asolat kento tampilan fisiknya penikah ini kah Allahu Akbar pandangan nunduk kemudian pas asan dekep maca Fatihah surat kemudian angkat tangan kemudian aruku pas dekep oleh ini tampilan-tampilan lahir yang sama dengan jasad rohnya apa rohnya adalah kekhusyuan. Menabi khusyuk berarti sholat kento lengkap jasad dengan rohnya. Sulit ingki sulit lagar. Sulit. Di dalam sitong sholat dan kadang menabi di persentase mungkin mulai dari awal takbir sampai akhir kan salam kento mungkin khusyuk cuma 10%. Ki 10% saya pernah ki kencer Nabi Allah. 10%. Mungkin sagami, mungkin seket. Ketika apa bisa penuh menabi elate, elate. Khusyuk kento akan diperoleh jika dilakukan upaya-upaya untuk khusyuk. Mangkan menabi pada orang yang tanya, dan boleh tak kelung khusyuk apa? Ketika apa sih khusyuk? Memang Rasulullah berusaha. Rasulullah juga berusaha. Sitong saat Rasulullah kento asolat, pas tak khusyuk, pas bid'abid sampun salam, ada buka rajin ke umul mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah panjing ke kain sebudaya dan dia. Sebab motif area mata khusyuan kok. Berapa na fajang Allahu Akbar. Yurai pas. Motif kain. Arya. Siapa dek melarat ni. Arya kumpuran. Oh ada solat. Keker. Analisa. Ngurai tentang berdek di bulan. Maka bi kanjeng Nabi penyingkir dia. Karena dia ganggu khusyuk kok ni solat. Jadi usaha. Tak berada-ada amalan kan khusyuk sobung usaha. Berada orang epangki napanya mana bi Rasulullah kento nyaba tali kacita kamit amit ni jeda kento italiaki pas iya nuka ka pelar ibu di. Pas epangki Rasulullah bu sobung arap roma agak ceriket ni. Anu kadis Rasulullah, kadisa menabi katon du kan tersentak mas. Du itu aja bihun. Jaga boleh ya solat boleh. Bo tak usah ada iya dia benar Rasulullah. Mun katon du tedung, kita tedung kalau bila mari tedung sekir fadhan apa jeng lanyu apa jeng menari. Ani ada benar kanjeng Nabi. Jadi khusyuk itu bukan dengan dipaksakan. Pokoknya bojong terus maki ketundui paksa aki. Tolong hidup kita serendup. Apa yang alhamdulillah. Elang. Lawan ini. Menabi Isa paksa aki. Jadi itu atale. Isa buat ke jadrak. Pas kita lihaki ke pelar. Dut. Kita cek digantung. Joko boleh. Asolat boleh.
Tak usah ada ini. Dewan Rasulullah. Pada tabu lain, la yusalli ahadukum wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Cek sampai tibin kapi apa yang perapan cucu. Cucu ada atau cucu budi. Buang ke lu. Mare, lor ke, asolat, nyaman. Timpung jen percenan berapa nafujung. Tegok keluar. Kan tak khusyuk dia di budi. Jadi khusyuk itu diupayakan. Ada upaya prasolat, ada upaya pada saat solat yang harus dilakukan sehingga seseorang bisa menjadi khusyuk. Alhamdulillah para hadirin saja, akadir daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, untung khusyuk yang tidak pada tiru kuna solat atau bersyarat solat, bi Allah. Munpas khusyuk ibadat khusyuk syarat solat atau berukun solat tak ada orang yang fajang sah, tak ada orang yang fajang sah. Jaring kan Allahu Akbar ngantang berdadan mungkin khusyuk bit abit pada bilis lebat iurai bu bilis dia datang di meringiba aduh elah. Lepasnya rohnya solat itu adalah kekhusyuan. Fisiknya, jasadnya adalah gerak-gerak. Makanya waktu atuting asyhadu an la ilaha illallah dianjurkan untuk dilihat. Apa-apa mah dianjurkan untuk dilihat supaya tiga organ tubuh ini berjalan semua. Pertama, anggota badan saya dalam hal panika tencu aku li illallah, mata melihat aktif juga mata, hati ikut khusyuk. Oh Allah maha satu maha tunggal. Jadi kalau badan alakoh merepat ningalen hat ateh kento pas ingat ka kemaha tunggalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kento Dabun Said Muhammad Al-Maliki, kento solat yang tanpa itu bagian luar, sedangkan kehusuan itu adalah bagian dalam. Pasal sekento juga, pasal kento kenapa bagian luar, jasadnya apa? Yaitu mencegah makanan, mencegah minuman, mencegah jima dengan istri. Kandungan dalamnya apa? Rohnya. Rohnya adalah menghindari hal-hal yang bisa mencederai puasa itu sendiri. Tak arasanan orang, tak kikiran ka orang, menikikirin orang, tak alaben, cukup ngucap inni so'im gula pasah, tak usah alat janin. Lah, panika inti daripada puasa dan itu rohnya. Sedangkan mencegah makan, minum dan jima itu merupakan jasadnya. Mun kunnya ke ada urban nginum benjimak maloloh, kento berarti badan maloloh, sobung ronah mayit panika. Tapi mun pas kun ngalak de lima maloloh, solat umpamana, pas ngucak, si penting di husuk kanak. Pas tak usah solat kun husuk maloloh. Nah, panika berarti jin gentayangan. Tak ada orang ngucak, anang keleh, asolat, aroko asolat, adr asolat. Kini kan rohnya solat, rohnya melolong. Raga-raga-raga tak ada, buatnya tak ada. Kijin. Lapa nikah? Kun ngalak lemda lima melolong. Alasan apalan canang Quran, waqimi solat li zikri. Dan tegakkan solat li zikri untuk ingat kepadaku. Tapi intinya solat li zikir, ingat, iling ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi so, penting iling di sholat nyaman lah. Mbak, mun tak senikah, mun gak genikah. Nah apa parlan kanjeng Nabi, cek gote ngajarin kelakuan sholat seluar menikah. Gote kanjeng Nabi. Gote. Mun tak keng parlu kelakuan si padeng kento. Kenapa mak kanjeng Nabi cek gote?
mata ada bu, lah si penting khusyuk karena soal suara terdengar tak fender tak apa, mungkin tak nyungsang nyunglet tak apa, tak ruku tak, wah, wani kita tak fender, wani kah solat iling nyaman, solat iling, di kanjeng Nabi kento cek sang tak gede kah solat, gede kah fender kelakuan solat, lah panikah berarti jasad dan roh sama-sama ada. La nengkento itu buaki warwahuha allati biha hayatuha wa nafruha wujudu sirril ikhlas. Warwahuha dan adapun rohnya amalan-amalan itu allati biha yang biha ialah dengan arwah itu hayatuha adapun hidupnya amalan itu. Amalan yang dengan roh daripada amalan yang dengan rohnya amalan itu dia menjadi hidup, wa naf'uha dan manfaatnya amalan itu ialah wujudu sirril ikhlasi, adanya rahasia keikhlasan. Apa rahasia keikhlasan? Ay sirrin huwal ikhlas. Artinya dengan adanya sirrin satu rahasia, huwa yang adapun itu sir al ikhlasu ialah ikhlas. Ah, kenapa ikhlas kento? Kento deki bekal ijlas aki bingkeng. Wahua wujud sirril ikhlasi ialah adanya rahasia keikhlasan. Ay sirrin rahasia huwal ikhlasu yang adapun sir itu al ikhlasu ialah ikhlas fiha di dalam amalan. والإخلاص يختلف باختلاف باختلاف الناس والإخلاص dan adapun keikhlasan ikhlas kento arti lugawinya kento berarti memurnikan. Yang dimaksudkan kenapa memurnikan amalan hanya untuk Allah saja, memurnikan amalan majalah haula wala quwata illa billah hanya untuk ibadah saja, benikan ku rezeki, benikan ku penapa, bukan kayak ibadah. As-salat ibadah, puasa ibadah, murni karena Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Jadi memurnikan amalan itu agar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Nah, ikhlas ini yakhtalifu berbeda-beda apa ikhlas biikhtilafin nasi dengan sesuai dengan perbedaan manusia. Fa ikhlasul ibadi salamatu a'malihim minar riya'il jalii wal khafii. Fa ikhlasul ibadi, maka adapun ikhlasnya para ahli ibadah. Fa ikhlasul ibadi, maka adapun ikhlasnya para ahli ibadah salamatu a'malihim ialah selamatnya perbuatan atau amalan-amalan mereka minar riya'il jalii dari riya' yang terang-terangan wal khafiyyi dan yang samar. Riya' kento bedese terang-terangan, bedese samar. Riya' terang-terangan engki lakar nang iya tena kento lakar ngelakonin sitong kelakuan lakar keng troyal maureng. Ridwiritan asalah tak neku tasbih pas polan beda orang yang dia tengah tuli pa keluar tasbihna male tau je abe perapan awirit la banika jelas jali. Asolat asalah ngar jeli ngaran tapi beda orang yang datang tuli masih kuku la banika ria jali. Benar ya kento se khafi se samar. Ria khafi kento aduh sangat samar karena kadang-kadang setan idorong. Sehingga jek sampai terlalu lembut. Padahal di dalam kelakuan kento ternyata kenapa iki? Ternyata berdekat rualeman cuma samar. Berapaan bitibian ngajeni masjid atau benda musola epa kaja bit-abit beda orang yang datang pas epa samar bejana epa samar engkau takut riak tetapi epa samar
Lah, deng gadeng nang dalam niat takok riak sehingga epa samar. Kento pada riakan juga. Cuma riak yang khafi. Aduh, melarat. Tak gampang. Ikhlas mania. Malai kocaan. Malai kocak husuk joreng. Malai kocak tak riak. Tetipa epa samar afa ibu jana. Lama ni kah? Wa kullu ma fihi hadzun li nafsi fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala wa kullu ma fihi hadzun li nafsi dan selamat perbuatan itu amalan itu dari kulli ma fihi hadzun dari setiap sesuatu fihi hadzun yang ialah di dalam ma itu hadzun adapun bagian li nafsi bagi nafsu. Artinya cek sampai nafsu panika akulih. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala. Fala ya'maluna maka tidak berbuat mereka al-amala kepada amalan illa lillahi ta'ala kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Talaban li thawabi karena mengharapkan pahala wa haraban minal iqabi dan karena lari minal iqabi dari siksa. Ma'anisbatil amali ilaihim bersama menisbatkan amalan perbuatan ilaihim kepada mereka wal i'timadi alaihi dan berpegang alaihi atas amal fi tahsil lima dhukira di dalam menghasilkan atau memperoleh ma sesuatu dhukira yang telah disebutkan. Ini ikhlasnya orang ahli ibadah. Jadi ikhlas yang itu macam-macam. Panika ikhlasul ubad. Jadi ikhlasul ubad itu adalah bagaimana amalan itu benar-benar tidak mengandung riya, baik yang terang-terangan ataupun yang samar, dan juga tidak mengandung sesuatu apapun yang menjadi bisikan nafsu sama sekali. Tetapi perbuatannya murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dan menghindar dari siksa Allah, kemudian juga menisbatkan amal itu ilaihim kepada diri mereka. Artinya abe ngelakunin karena bade kekuatan dari dalam abe tibi kangkui ngelakunin. Ben ngampuaki berderasa ngampuaki deka amalan seelakonin. Panika ikhlas seorang ahli ibadah. Bada ikhlas lain, wa ikhlasul muhibbina huwal amalu lillahi. Wa ikhlasul muhibbina dan adapun ikhlasnya orang-orang yang muhibbin, orang yang cinta kepada Allah. Beni ubad. Kita tahu nama Nabi orang yang cinta ke Allah kento ibadah masuk di dalam. Karena orang tak bisa ngaku cinta ke Allah kecuali beribadah kepadanya. Si pertama kira ubad, panika ibadah tetapi tidak disertai dengan rasa cinta kepada Allah. La ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang-orang yang cinta, huwal amal, ialah berbuat lillahi untuk Allah ijlalan karena mengagungkan wa ta'ziman dan memuliakan, artinya mengagungkan kepada Allah dan memuliakan Allah. Kenapa? Li'annahu ta'ala ahlun lidhalika, li'annahu karena sesungguhnya Allah ta'ala ahlun ialah berhak atau layak lidzalika untuk disembah, untuk dihormati, untuk diagungkan. Memuliakan Allah dan mengagungkan Allah bukan karena apa, tetapi karena Allah memang layak diagungkan dan layak dimuliakan. La liqasdi thawabin, bukan karena mengharap pahala. Wala haraba wala harabin min iqabin, dan tidak pula karena
lari min iqabin, dari siksa. Lagi itu tingkatan kedua di atasnya. Manabi ampun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tak mengharap pahala. Tak merasa takut kepada siksa. Tetapi dia menyembah dan melakukan amalan-amalan itu dengan maksud memuliakan Allah dan mengagungkan Allah, bukan karena apa-apa, tetapi karena Allah memang layak untuk diagungkan dan layak dimuliakan. Lah, itu tingkatan ikhlasnya para muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Allah. Dan itu berada di tingkatan kedua di atasnya, ikhlasul ibad. Walidha qalat Rabi'ah al-Adawiyyah. Walidha qalat, dan oleh karena ini, qalat berkata Rabi'ah, siapa Rabi'ah al-Adawiyyah. Al-Adawiyyah ini bukan nama, tapi nisbat. Karena Rabi'ah ini dari kabilah Adi, maka disebutlah dia itu Rabi'ah dari kabilah Adi. Artinya Al-Adawiyyah itu nisbat kepada Adi, kabilah Adi. Pas neng bermalang, pas ikhbayanya magapi, nyaman siapa Rabi'atul Adawiyyah, lalancang. Lah nikah Rabi'ah panika pernah adabu dak ke Allah, matur ke Allah Subhanahu wa taala, ma abadtuka khaufan min narik wala tam'an fi jannatik. Ma abadtuka, tidak menyembah aku kepadamu ya Allah khaufan, karena takut, min narika, dari nerakamu, wala tam'an, dan bukan karena ingin, fi jannatika, kepada surgamu. Jadi Rabi'ah panika nyempa ke Allah, beningking karena teruk kenceran, beningking karena takwa seksa. Tapi murni karena ngurmat, ngaku-ngaki, amuljaki ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apana pemak ngaku-ngaki, keng karena Allah layak untuk diagungkan, bukan karena hal yang lain lagi. Dalam sitong riwayat, Rabi'ah kento pernah ada bu, abdina kusteh cik sakinya ibadah 1000 tahun dek keajunan, pas mateh, pas ibu masukkan neraka, moga neraka itu adalah nikmat bagiku. Karena kenapa? Neraka adalah pemberianmu. Tetapi kenapa sausik perangki Allah sebagai balasan dari ibadah yang dia lakukan? Lah, itu adalah pemberian Allah yang sangat berharga baginya. Tapi menoreng ahli ibadah lain boleh. Boh, jangkok lah nyembah 1000 tahun. Kipa kau ni paringin neraka, dek remu. Nyembah ke, dek remu istilan. Ada yang nyembah ke tokot mendaya. Jandai matu. Ada yang nyembah ke tokot. Dek parlo, nyembah nyembah. Bedeng ucap nyembah di petengah. Fanasabatil ibadata ilaiha. Fanasabat, maka menisbatkan siapa Rabi'ah al-ibadata kepada ibadah, ilaiha, kepada dirinya Rabi'ah. Nah, ini ikhlas pada tingkat yang kedua. Kemudian beda pula ikhlas yang di atasnya lagi. Wa ikhlasul arifina syuhuduhum infirad al-haq bi tahrikihim wa taskinihim min ghairi an yaraw li anfusihim fi dhalika hawlan wala quwwatan. Wa ikhlasul arifina, dan adapun ikhlasnya orang-orang yang sudah arif billah, kenal kepada Allah, syuhuduhum, ialah melihatnya mereka infirad al-haq kepada menyendirinya Allah, bi tahrikihim, dengan menggerakkan mereka, wa taskinihim, dan mendiamkan mereka. Artinya segitu. Ikhlas pada tingkatan yang ketiga, kento orang sedepak ke tingkatan ketiga, kento merasakan bahwa engkau asolat keng bi Allah ipa solat, engkau apuasa keng bi Allah ipa kuasa ipa puasa, engkau adzikir karena bi Allah ipa kenceng adzikir.
Ketika pi panika dinisbatkan ke Allah, apa tibi panika sebelum panapan? Lah panika saya coba tingkatan fana. Fana kan itu berarti kita ini sudah ampun punah. Apa panika punah sebelum panapan? Lah syai, kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah syai. Sebenarnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Lakian para hadirin tingkatan apa-apa ikhlas pada tingkatan paripurna, tingkatan yang paling tinggi. Jadi sekapin apa-apa saya lakukan apa itu saja karena mengikuti pengaturan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri sendiri. Diam dan gerak semuanya diatur oleh Allah. Tahrik dan taskin. Tahrik itu artinya menggerakkan. Asolat, nyungsang nyunglet, awirid, ben semacam. Atau benang-benang. Panika kapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi an yarau li anfusihim, fi dhalika hawlan wa la quwatan. Min ghairi an yarau dengan tanpa melihat mereka. Li anfusihim, bagi diri mereka. Fi dhalika di dalam itu. Semuanya di dalam itu harakah apa gerak dan diam itu haulan kepada kemampuan wala kuatan dan tidak pula kekuatan tadi kekuatan apa sekali apa saat tak kuat kecuali pakuat Allah salat tak kuat kecuali pakuat Allah azikir tak kuat kecuali bazikir Allah awirid tak kuat kecuali bawirid Allah kapi apa merasakan diri ini bagaikan kapas atau bulu yang ditiup angin. Angin ke barat, ke barat, angin ke timur, ke timur. Lagi itu mana pun tingkatan ikhlasnya al-arifin billah, orang-orang yang sudah berada pada tingkat arif billah. Kita dapatkan ke amba pun ini. Napa pun dapat ke tingkat kedua, napa kita dapat ke si pertama agana? Kasih pertama kan kita tak dapat. Mun pada tak dapat kasih pertama, reng bareng bi gula padeg ya. Jarang kengan. Ki hasbi fai lagu nasbi le seram aja. Kitab tasawuf je apa tipi kita tak dapat kita tasawuf. Ini lain pakon kila tuar. Man terdapat juga nanti di bumi. Amin ya Rabbal Alam. Fala ya'maluna al-amala illa billahi. Fala ya'maluna maka tidak melakukan mereka al-arifin al-amala kepada amalan illa billahi kecuali dengan sebab Allah. La bihawlihim bukan karena kemampuan mereka. Wala quwwatihim dan tidak pula kekuatan mereka. Wa hadza arfa'u mimma qablahu. Wa hadza dan adapun ini tingkatan ikhlas yang demikian ini arfa'u mimma qablahu ialah lebih tinggi mimma qablahu dari yang sebelumnya baik tingkatan yang kedua maupun yang pertama. Panika tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Aba kento merasa tidak dirasakan sebagai apa-apa. Sama sekali tidak berwujud. Thumma zakara rahimahullahu ma yu'inu ala al-ikhlasi. Thumma zakara kemudian menyebutkan siapa Syekh Musannif rahimahullah. Ma kepada sesuatu perkara-perkara yu'inu yang bisa membantu apa ma ala al-ikhlasi untuk sampai kepada ikhlas. Dekrem macaran. Sepaja dapat ke ikhlas ke itu. Panika resepah. Bekal iparing aki sarang Syekh Musannif Ibn Atayillah Sakandari. Ala ma yu'inu kepada sesuatu. Artinya perkara-perkara yu'inu yang membantu apa ma. Alal ikhlas itu ikhlas. Wa yuhassiluhu. Dan menghasilkan apa ma. Hu kepada ikhlas. Menjelaskan biqaulihi dengan perkataan musannif idfan wujudaka fi ardil khumul
fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. La kento reset. Kati kenapa? Idfan wujudaka. Tanamlah wujudaka. Tanamlah engkau wujudaka kepada wujudmu, dirimu, taman fi ardil khumuli, di tanah ke sahajaan, sahaja, bersahaja, kesederhanaan. Al-khumul panikartin lawan daripada popularitas. Al-khumul panikartin tak kenal orang. Al-khumul panikartin tak kenal orang. Dan orang ni pasar kento cek kasangka, deng-deng kento wali para hadirin. Se ada orang mundut nengi kasarka, kento kincet notobiaben. Ren sepotan gula pernah sampona bubar dari pondok, ampon ngakuin potratan gula, kento aja habis ke kita ini. Rahimahullah. Pas kita ini kento pas Abu Dabu. Abu Dabu sitong hal saya alamin serang rai sepotan gula aba. Bu Andrima ada ian duka. Kroni pernah peta ingat dulu. Bu Andrima ada ian daya daya. Lagi itu aba pas matur, kiai tak langkong. Abdina iman dek keajunan. Artinya kenapa? Abdina iman dek keajunan tak langkong cek kak muka bereng dulu. Kisah ini itu kan hijab kuat para hadir. Hijab kuat. Hijab itu artinya leng-aleng. Supaya tak pedang ke orang yang wali. Sobong orang ada bu kisah ini itu alem. Kenapa? Wali. Mun alem ini. Tapi mun kawali ini sobong orang ini. Karena itu topi. Itu topin kalaban ilmu. Itu topin kalaban ilmu. Le I waktu aja habis kan pas kerja ni kan tu muka reng-reng dalam saya elakun ini sepotan gula saya pantas setai kau ni ngoreng tapi ternyata saya buka cara kerja ni maka yang sepotan gula matur gaya tak langkong abdina iman dek keajunan orang wali kan tu para hadirin menampun kak muka bereng rahasia na Allah biasanya tak abid saya teman lah kan tu karena panikah sirullah rahasia Allah tak boleh kak buka. Yang cun dengar deng talut cor, dengar deng talut cor. Yang kian tu kata kita ni kian. Almarhum Kiai Sufyan rahimahullah juga sering ijaloh jebi orang. Aja habis pas matur ke Kiai Sufyan. Kiai, abtina nyona anak, nyona nyamah ke aku anak. Nyona nyamah. Ongki, ongkuna orang yang sinya on nyamuk, kan itu teruk ini ngepoteran laki, napa bini. Kita matur-matur. Mun matur, membangun matur, abdina teruk ini. Anak abdina kan itu laki, napa bini. Kita kira debu. Tak kira debu. Wah, tak tahu pula. Kini kau urusnya Allah. Lah, orang ini kan jadi ngenengar kaki Sufyan. Ajabis, abdina nyona nyama kan kui anak gitu. Ki kandungan. Pas nioning ki Sufyan, niko nyama na. Temu apa re nyama laki. Ngoca saya, oh laki tangan bila lahir laki omku. Lalu ni kan, talocor. Tar sejak kamu ka rahasia Allah, tapi talocor. Jadi ikan itu panapa resep kangkui bisa dapat ke tingkatan ikhlas kati panapa idfan wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah wujudmu fi ardil khumul di tanah kesederhanaan. Papa mabe pas sederhana. Pacik mabe.
Coba Kiai Nurul Jadid Tanjung, dan kula menapi kauncengan ngiding kabar antara lain si Yonceng Kentoki Zuhri tangi besurban kula. Isapa surban? Atau betawoning pas ternyata turunnya di mobil pas kenal Eki Zuhri Yonceng juga tulis apa surban? Eki Zuhri tak tahu surbanan. Mungkin ibu surban pun lah ilungkulung ya. Ilungkulung sambian. Membas pulang ke surban tak apa gagaan ban kiaen apa. Lah. Jadi todus, abah ini ke todus. Karena saking mama apa. La humul panika lawan daripada syuhrah. Syuhrah kan itu artinya keterkenalan, popularitas. Orang yang populer ke di nyaman ke mana kak di mana. Panika nyaman syahir orang yang si terkenal. Khamil panika orang yang si tak terkenal, tak padang ke orang. Contohnya apa saya? Abana ki azaim. Abana ki azaim ke zafir gitu. Alim luar biasa. Kita padang. Ngaup di bebana ki as'an. Mungkin saat padu kawan gak dima, tapi kita afir sebung rengoni je beliau kento lagar orang alim orang wali sebung rengoni. Ini kan lagar hijab betul, hijab betul. Jadi tanam wujudmu di tanah khumul, di tanah kesederhanaan kebersahajaan. Sehingga tak kenal orang kento dia puna. Tabunah musannif. Kemudian dibuat perumpamaan. Kata kenapa perumpamaan? Famana bata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Famana bata karena ada pun sesuatu nabata yang tumbuh apa ma mimma lam yudfan rupanya sesuatu lam yudfan yang tidak ditanam apa ma la yatimu natajuhu ialah tidak sempurna natajuhu apa pertumbuhannya. Artinya ifrat butombuan, butombuan panapa saos maki bisa tumbuh tapi tak etamen panika tumbuhnya tak kira sempurna. Nah panika kenapa contohnya ingat tangkatang mending tangkatang nah pagana aja misalnya tangkatan si tembun nang ai mangke de remah mangke sampai 10 tahun kasa tak kira teti punggaan raja nganika tangkatan kenapa karena tidak ditanam, tidak ditanam di tanah. Ternya umpamana isabe itin rakoraan seger bagun tapi tak tumbuh kan seger. Isro tumbuh tak tumbuh. Lalu itu juga manusia. Manusia menitaman ke dalam tanah ke kesederhanaan maka dia akan tumbuh. Mungkin tak padang ke orang tapi padang ke Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak terkenal di bumi terkadang justru terkenal di langit. Ben keterkenalan di langit itu si penting. Etempeng terkenal di bumi di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Lakin to resep dari Syekh Ibn Athaillah Sakandari, tanamlah wujud kamu di dalam tanah kesederhanaan. Ai fil khumuli artinya di dalam kesederhanaan. Wa huwa adamu syuhrati, wa huwa adapun itu khumul, adamu syuhrati ialah tidak terkenal. Asyabihi asyabihu bil ardi yang serupa dengan tanah. Wa dafnu wujudika fihi alla tata'ata asbab asyuhrati. Wa dafnu wujudika dan adapun menanam wujudmu fihi di dalam khumul itu artinya alla tata'ata ialah tidak melakukan engkau asbab asyuhrati kepada sebab-sebab popularitas, sebab-sebab yang bisa membuat kamu populer. Jadi jangan Dabun Syekh Ibn Athaillah, jangan melakukan sesuatu yang bisa membuat engkau populer di tengah manusia. Bi'an tu'arridha nafsaka lil munasibi, bi'an tu'arridha dengan harus mendatangkan engkau
nafsaka kepada dirimu, lil manasibi kepada pangkat-pangkat atau kedudukan-kedudukan, wa ghairiha dan lainnya manasib, mimma fihi intisharu siti, mimma rupanya sesuatu fihi yang ialah di dalam ghairiha ini, intisharu siti adapun tersebarnya nama. Nyamah terkenal kaman-kaman. Lagi itu nyamana syuhrah, keterkenalan, kepopularitas. Sedangkan khumul itu ketidakterkenalan atau tidak dikenal orang karena dianggap tidak punya potensi apa-apa. Nah, persoalannya bagaimana kemudian kalau sudah terlanjur populer? Tanpa berbuat sesuatu yang memang diinginkan untuk populer, ternyata pun populer. Karena penyanyi, karena kiai besar, karena apa misalnya, sampai orang-orang oning banyak. Lakin itu berresep lain. Fa'in salakta tariqa ba'da syuhratika, fal wajibu alaika tawadu'u. Fa'in salakta maka jika menjalani engkau, at-tariqa kepada tariqat, munbuan pas masuk tarikat, ba'da syuhratika, setelah populernya kamu, setelah engkau populer, pas masuk syarikat, tarikat, lah, dekrem sebisa narik kepopuleran ini, sebisa tak populer pas dekrem ajaran. Fal wajib maka ada pun yang wajib alaika atas engkau, at-tawadu'u ialah merendahkan diri. At-tawadu'u ialah merendahkan diri. Subhanallah. Akati kifadol kento, kifadol zaini kento, menabi imabain, cuma abain boleh. Cuma abain boleh. Pernah hal nahi sakaraccha. Hal nahi sakaraccha. Iki aibu di atas panggung. Ning oning, bada orang mangkiin kifadol malika, bada nang ter sama terasa, polong banding orang kampungan se. Saya katakan saya bungambung napa kan? Apa langgas? Git abit tak tuli padang, tak tuli bit abit pada sitong ustad segera cek lepet moning ke kefadal lagi entah pas ia tuarin tak kasukan sekali. Ngiring tak langgeng, kampung tak lang. Kefadal ke entah mana bisa nak tahlil atau batu ah ke entah ada bu tak hafal. Mabudu kifadol ta'afal ke doa. Ini mursid terikat. Punten tak lakuhnya tu. Artinya nyon barokah. Tandi barokah. Muni paksa. Mengeluar tulisan dari kabing. Adu'a. Aduh ya Allah. Cik pun ni ngoreng. Dupada cukma pun kantor boleh. Membuat nederum. Macam lah gak genikah. Lepas nikah. At-tawadu' seti mamaba. Di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adu baki man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa-siapa orang si mamaba ke Allah Subhanahu wa taala rafa'ahu, maka iangkat bi Allah Subhanahu wa taala. Sajen mamaba sajen iangkat. Tongkel orang asujud ni solat. Orang kita begitu takbir Allahu akbar. Biasa. Tapi begitu aruku lagi itu sajian mabah. Sajian iyargain bi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Begitu asujud. Itulah posisi paling rendahnya manusia di hadapan Tuhannya. Dalam sujud. Bayangkan. Dari semua jagaan itu. Isa buat nengi tanah sejajar ben sokoh. Dari simul jai sahabat sejajar ben soko. Lah karena itu maka dalam hadis itu baki aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling semak ben pangeran ai waktu asujud. Ai waktu asujud paling semak ben Allah. Kenapa? Karena dia dalam posisi sangat rendah. Sangat rendah. Mangkana dalam sujud mustajab pernyonan. Manfaatkan sujud untuk memohon apapun
dek ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Kanjeng Nabi ada bu, wa amar ruku'u fasabbihu fihi rabbah. Adapun ruku babnya bertasbih ke Allah. Subhanabil azim, subhanabil azim, subhanabil azim, subhanabil azim. Petong kali, 11 kali. Korcek ngimamin. Mun ngimamin 11 kali buru jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Kiai menjelaskan tentang amalan. Yang ingin saya tanyakan itu menurut pandangan Kiai sendiri terkait dengan amalan tersebut. Karena ketika saya bertanya tentang hal ini, jawabannya itu konstan. Jadi jawabannya itu hanya apa ya, harus khusyuk, harus yakin dan sebagainya. Perihal tersebut, amalan tersebut itu emang apa bacaannya yang memang hebat atau orang yang membaca yang hebat? Karena ada bacaan yang menurut saya aneh, tetapi ketika dibaca orang tersebut itu menjadi hebat. Salah satunya ada di dalam buku, yaitu kalau tidak salah bukunya surat apa? Surat untuk anjing hitam gitu kalau tidak salah. Yang isinya itu tentang karomahnya Sayyidina Khalil. Di dalam bacaannya itu, amalannya itu, Sayyidina Khalil itu menyebutkan tentang kemaluannya perempuan dan laki-laki. Tapi menggunakan bahasa Madura gitu. Tetapi langsung apa, mustajab gitu, hebat. Jadi kalau amalan tersebut saya kira tidak ada nasabnya ya, dari atas gitu. Jadi yang ngarang saya kira itu hanya Sayyidina Khalil gitu. Tidak mungkin dari Nabi gitu menurut kami ya. Terus, tapi manti. Ya itu bacaannya tentang kemaluannya laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua, kalau memang itu apa, amalannya atau bacaannya yang hebat, tentunya ketika dibacakan oleh beberapa orang juga apa, terkabul gitu. Nah, menurut pandangan Kiai sendiri dalam hal ini tuh bagaimana gitu. Terima kasih. Beda boleh? Sanisan. Mantina amalan panika banyak faktor atau salah satu dari beberapa faktor. Pertama, karena bektona. Bektona lakar merupakan bekto semustajib. Antara lain sepertiga malam terakhir. Sekitar kol 2 malam sampai subuh. Ini thuluthul laylil akhir. Sepertiga malam terakhir diriwayatkan dalam hadis bahwa pada sepertiga malam terakhir kento Allah turun ke langit, istilan kata kento. Tapi saya maksud ini berarti Allah turun ke langit sehingga arsy pas kosong, langit ke pensitong pas aisyah Allah ini. Tapi saya maksud artinya panika mempersilahkan kepada umat manusia untuk menyuon. Katina apa pernyona penawaran epon man yatuni fa ujibalah. Siapa sih tak minta amarah setiap bising kau ikapulakin. Umayyis aluni fa katina apa. Siapa sih tak minta bising kau ibu fa utiyahu. Waman yastaghfiruni faghfiralah.
Sapa se nyona sapora kasengko bisengko ai sapora. Lakento bakto nami lagar manti. Bakto se manti seperti ke malam terakhir. Persoalannya kita melarat. Sejak malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Berapa lepjar lepung nang firmalang. Biasana metepak sapo, saren boleh. Lah, panik pertama. Benda nomor dua, orang kento semanti benih baktona, tapi kain karena tempatnya. Tempat misalnya Al-Haramain. Dua haram Makkah dan Madinah. Hampir di setiap jengkal tanah di Mekah panika merupakan tempat semanti. Tempat semanti. Ibn Mizab, pancuran mas, kento manti. Hijr Ismail, manti. Multazam, manti. Hajar Aswad, manti. Safa, Marwah, panika tempat semanti. Neng Madinah, Raudah, panika manti. Jadi tempat telagar manti. Maka onyoon nang kesa, insya Allah ma'al yakin panika ikapulaki bi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tempat ta. Maka iman nang tempat-tempat kaya itu tak itoroin pernyoonan ke Allah, iman. Pas pada orang kaya itu antara lain, cipuna, bahkan panika cipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah. Panik ada bagi kadang-kadang orang aduan nang kuburan orang saleh bisa mati karena tempatnya. Karena apolong ben orang saleh. Maka minta ekopuraki apurung orang saleh panik sunnah. Sunnah. Karena kento maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kento lakar sampona para sayyidu makonan deka putrena Siti Aisyah radhiyallahu anhuma kento makonan engko mun mate deki kopuraki apolong ben Rasulullah jadi apolong ben orang soleh na papulai ben Nabi lepanika merupakan kehormatan tersendiri insyaallah kalau ben kento milo mantina ben milo tajim ma pernyonan sebenarnya di sekitar kento. Panika nomor dua. Nomor telo manti kento karena orangnya tibi. Berdekin karena orangnya tibi. Ki Bahri rahimahullah. Nang tanah jeleng sampang. Kahagaan Ki Muhammad bin Imam. Kento. Cek manti apa ngucap. Mana bibuda orangnya calon na tinggi. Acabis dia kesa. Kento ada bu. Lajong. Cek maksa ben. Tidak tulis dengan tas langi. Cek maksa. Tak ada tiangku. Alen. Ke Imam Ki Muhammad. Manika. Sering aja loja kegagaan gento. Ki Bahri gento. Aja loja bima Ki Muhammad. Duna apa ya. Sambian mak caca-caca. Kini ke melulah ampu mari. Kini kegak muka rahasia na Allah. Beh. Lek. Coba abah setang cila. Kento pas esen terjilin apa segitu? Apa tahu? Ternyata nang jilin kento atulis Allah. Mata manti yang menjilin atulis Allah. Jadi orang yang dipilih agar manti. Ke Abdul Haq Zaini. Rahimallah. Kento manti. Orang yang agar manti. Agar orang yang manti. Dan gue pernah acabis ke beliau. Dan kula ngubungi mobil. Waktu kasa carry 40 juta. 45 ngarang. Matuti bulan reba. Mencer namung 5 juta. 40 juta aku tu majar bulan sabal. Kincul aja teron lagi patuti. Pas acabis ke Abdul Haq. Matur. Abcina cek penyan otang nyona tua atau berapa amalan yang bisa majar otang. Kenapa dia pun ke Abdul Haq? Ya, mana otang mana lu matahan di otang. Yang di otang bakun tak gilum remari. Dia pun. Yang kikento cek Abcina mana bita otang tak gilum penapa.
Jika setelah kastah ke apa ben macaan macaan tahlil tapi tahlil hijriah qul huwallahu ahad jadi satu sekali surat ikhlas satu sekali pas terus haki deki ben bekal irabu ya ba deki kok bilan pernah andi utang raja sekami juta acapis ke apa maca jiriah surat ikhlas satu sekali pas terus haki tahlil kabudi ada pas kuburan lu apa ya pas apa keluar dari kuburan ingat sih aku ihram pas meriksanin apa keperluan ben malu kolokan kok ah nuabjuna otang raja berapa sekemi juta ujakun sekemi juta lalu mulai kadina kok pas berdetamui ngatur akibat toh betul jadi beda-beda betul dia beda jadi buka sekian tu ingat sebeda di dalam ni pas beda-beda jadi ibu kinko beh sambian wabrik ni kenapa kentai pakon kiai ipakon kizaini kentai pakon kiai pas yang kiri apa kata kenapa beni dia remaja pun apa jadi apa tu saya pada ibu jadi bagi katul hak Wengki, engki kento, ya toraki ke ajunan. Muni jual, engki cek jual lah cek itu berapa ngereng ajunan pun. Mulai orang ni, pas datang boleh saya melihat. Lah ni kaya mana bi orang wali orang hadir. Pas berada saya melihat, datang. Ah, waktu ni Rabu ke Zaini, apa jen? Cek pun ajunan aku ibat, tapi pun obang ada abdi ni. Apa kan obang hidup ini? Iya lah. Sebenarnya apa itu? Sekian juta. Pasti belajar. Oh tangan sekian juta pun ikut lo nasi lebih sekian juta boleh. Lalu ini kan? Ini jadi dulhak. Gue lah sama laki. Yang gue lah jaring takuan. Ini bubur. Gue ngumpah kuburan api yak di rumah macam. Ini bubur. Isaba ibu dia dulu. Tujuh pandina. Maca. Kulallahu ahad satu sekali. Mas terus haki tahlil. Melak gula. Tuh. Mempahangan darah mereka. Ternyata sebuah napa. Yulang boleh. Kulallahu ahad satu sekali. Mas terus haki tahlil. Sebuah napa. Sampai itu lo kali. Tegar sebuah. Sebuah napa. Ijak zainul mu'in. Tengah malaki. Dan napa. Abit-abit aja habis. Pon lonas otang. Bulan sabar. Pas meriksa ini. Dek rumah pun sabana. Aja habis ke astana apa. Tetemu bi apa. Punten tak dapat ki aftina. Tapi kan lonas kan otang. Engki. Ya kan jadi ya sepenting. Namun kita tak tahu biapa sepenting kan lonas. Lagi itu telok itu. Jadi mungkin dari tempat, mungkin dari bakto, mungkin dari orang yang tipi. Atau bisa ketiga-tiganya. Tiga-tiganya aban lagar mati, pernyumana tepak, etina si bagus, pas juga tempat itu tempat si bagus. Lagi itu sahabat puan apa orang yang kadang on-nyon dengan isunan-sunan. Yang tidak sampai keleroh nyon ke sunan. Tapi cuma tempat dengan isunan tapi pernyonan pakun ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dan gula nyaran lagi orang-orang yang biasa mengkoordinir ziaran kento. Kento jangan sampai hanya ngiba jemaah meloloh tapi akidah na jemaah na jaga juga. Jika sampai on-on kasih pada dalam kubur. Karena itu bagian dari syirik. Syirik jali. Ini cuma syirik khafi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi namun tawassul kustah. Kalaupun pangkat sunan. Mungku ajunan. Napalona saki otang abdin.
kalaban kemuljana sunan muku ajunan nyona palona sakio tangatin. Lamanika nyon ka Allah cuma akalateng ka sunan. Tongkilore ngejoki proposal manabi pas itu raki turut mengharapkan Ki Haji Hasbi pengasuh pondok pesantren Sabda di Anada. Buh, Ki Hasbi ya. Langsung tanda tangan bupati. Lamanika nyamana tawassul ke Ki Hasbi. Muntada tanda tangan, ada wassalam. Wassalam. Muntada turut mengharapkannya. Belum pernah dimin ngajuaki, langsung ke bagian umum di Pemkab. Apa yang permohonan? Oh iya, saya terima ya, tanda tangan. Ada wassalam, sampai makin tidak apa. Tidak turut mengharapkan, soal. Lah, apa nikah? Jadi, panapa tawassul ke Allah Subhanahu wa taala melalui ke Allah melalui dia sampai geler. Bunyi tawassul ke Kanjeng Nabi, tawassul ke Allah melalui Kanjeng Nabi. Tawassul ke Allah melalui Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Ki Muhammad Khalil Batman. Karena Ki Muhammad Khalil kan terkenal manti, maka cangking-aki dalam pernyawanan kita. Ben biasa orang yang kita mal ngamalaki, kita disesuaikan sarang amalan almarhum seijabisin ibu toki odin manabi kasunan ampel sisae kita maca fatihah 500 kali diusahakan tak kurang dari sejam kita dari kesufian sejam 500 kali umpama sampai sejam kita lestari 500 tersaki umpama kurang dari sejam pun lestari tersaki pokoknya sampai sejam atau 500 mungkin kento amalna almarhum Sunan Ampel dimin ketiga itu. Mana bidak ke Khalil, kento surat ikhlas semenapa, tulaibu teratus, tulabilas, minta gelera. Kento mungkin amalan beliau. Munka kisibawe, kento yasin pak kali, kisibawe syadili, nurul wafa, kento yasin pak kali, mungkin amalan beliau. Ketiga itu, tapi sesuai yaki sarang amalan almarhum waktu ki odin sehingga kempang diterima bi Allah Subhanahu wa taala karena kento amalan sudah karam pun jelas-jelas mujarab pada hidup pada masa hidup beliau-beliau. Ketika kento para hadirin. Cukup iki? Sobung boleh? Mana bi yang pun cukup ngiring kita akhiri pengkian kento kelaban pernyawanan muka-muka manfaat Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وارزقنا العمل بما علمنا وجنبنا مسالك الرداء واجعلنا من المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وفهمنا دقائق كتابك الحكيم وسنه نبيك الكريم وارزقني وارزقنا القوه على مطالعه الكتب الدينيه وخصوصا كتاب الحكام للشيخ ابن طاهر السكندري ويسر لنا تعليمه الطلاب والطالبات وانفعنا بإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم atas tajika khilafan ta'lam kunyuna sepura ja'alan Allah mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.